Okay, kita rekod kelas kita. Okay, normal. Kita masih dekat normal. Kita akan masuk. Yang tak masuk, biarkan. Kita rekod-rekod juga. Okay, seperti mana yang saya ajak? Yeah, seperti mana yang kita belajar? Sekejap, saya ada masalah ini. Okay, seperti mana yang kita belajar? Normal, masih saya mengajar. Normal. Saya dah cakap, ini ada tiga soalan. Ada yang mesej cikgu. Cikgu, saya tak faham. Ada tiga. Fine. Belum habis lagi, kan? Besok, besok bukan hari Khamis, hari Jumaat. Hari Jumaat malam, kita belajar lagi. Binomial. Find probability. Find probability. Cari kebarangkalian. Tolonglah hafal tajuk ini. Sebab ada yang mesej lagi, tanya. Tajuk ini masih tak faham. Nampak jelas. Find probability. Find probability, empat langkah. Four step. Kedua, find the number. Cari bilangan. Lima step. Ketiga, find the value. Cari nilai. Ini empat step, tapi ini kena ada sama dengan peratus. Ini berjaga-jaga. Nak tengok table, minta maaf ya, nak tengok table, jula dia mesti besar. Range dia mesti besar. Range dia mesti besar. Range dia mesti besar. Kena ada peratus lah kalau ada solat ayat. Okey. Sabar. Okey, kita lihat. Kita lihat soalan pertama. Okey, cuba buat. Soalan pertama. Cuba. Semua dengar kan? Kelas dah mula kan? Dengar. Kelas ya? Yes, sir. Boleh jawab. Cuba. Ajar sih. Okey, tak boleh buat eh? Okey. Boleh ke tak boleh? Tak. Okey, tak boleh. Ini soalan apa? Kebarangkalian kah? Value kah? Bilangan? Value. Kena ada sama dengan. Maka langkah pertama saya buat dekat sini sebab tak nampak. Lore dia macam ini. Maka tulis langkah pertama. Saya buat pelan-pelan sebab ini penting. Okey, langkah pertama saya kecilkan. P, kurungan, K, simbol ini apa? Ini X ke Z? X. X. Maka itu adalah X. Saya letak X. Minta maaf. X. Simbol kosong. Kosong. Sama dengan. Saya padam. Sama dengan. Minta maaf. Sama dengan. Sama dengan apa? 0.3159. 3159. Setakat ini siapa tak faham? Faham? Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Okay. Sekarang ini K,
minta maaf. Ini K, ini kosong. Yang mana boleh tengok dalam kalkulator R? Kosong. Ya, yeah, kosong. Tengok R kalkulator kosong. Tolong tengok R kalkulator. 0.5. Apa? 0.5. Maka 0.5 tolak P X lebih besar K tutup 0.3159. Tak faham, beritahu. Ke? Ya. Yeah. Yang R kosong tu macam mana? Apa dia? R kosong. Oh, kosong tengok dalam kalkulator R, bang. R ni kena belajar, bang. Ini hari yang keempat, bang. Dalam video tu, dalam grup darah hantar. Macam mana nak tengok R? Saya tengok ramai yang ada hantar dalam beberapa grup-grup yang lain. Dia ada ajar tengok Q, tengok P. Tak payah. Sebab tu saya cakap, bila you masuk banyak grup, you belajar cara lain-lain, jadi mabuk. Dia cerita dia, tajuk kita ni hanya tengok R saja dalam kalkulator. Macam mana tengok R? Kawan you dah tunjuk berapa kali. Mungkin sekejap lagi dia hantar lagi. R. Tekan mode, cari tekan R. Kalau you tak tahu juga, bang, you message saya sebab kena tengok kalkulator jenis apa. Faham, bang? Kena tengok R. Okay. Sekarang di sini mana yang tak faham? Tak faham kenapa X? Ni, tiang X ni ditulis X. Bukan saya main suka-suka. Ini dekat sini ditulis X. Dekat sini ditulis X. Faham ke tak faham? Faham. Okay. Ini bab apa? Boleh saya teruskan? Kenapa besar? Sebab ini X. Minta maaf. Ini X. Jari boleh masuk dalam tangan. Besar. Kau baca dari sini. Ini besar. Ini. Besar. Sebab tu besar. Okey. Okey, saya teruskan eh. Negatif P bracket X lebih besar K. Ini tambah bawah sana tolak. Maka cuba ambil kalkulator 0.3159 minus 0.5. Cuba pakai kalkulator. Saya ajak pak. Okey, berapa? 0.3159 tolak 0.5. Berapa? Negatif 0.1841. Faham ke tak faham? Lepas ni baru tanya cikgu mana tak faham. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay. P kurungan X lebih kecil K sama dengan 0.1841. Siapa tak faham? Siapa tak faham kenapa tiba-tiba hilang negatif? Sebab dia kena lebih besar daripada X. Yes. Kenapa, tahu tak kenapa simbol tiba-tiba bertukar? Negatif. Kan kamu belajar dalam tingkatan 1, tingkatan 2. Kalau ini negatif, simbol ini akan terbalik. Betul, sir. Faham? Faham. Faham? Boleh saya teruskan? Boleh. Ada orang tanya macam ni. Sebab tu sebelum start, hari pertama saya ajar. Macam mana keadaan-keadaannya? Minta maaf. Hari pertama saya dah ajar. Soalan-soalannya, kalau macam ini, Lore macam ini, cari jawapan ini, tolak. Kosong, jawapan kosong, tolak dengan jawapan ini. Maka dekat sinilah saya amalkan. Ini tolak ini. Kosong, kita boleh tengok jadual. Tolong dengar sekejap. Eh? Kosong, kita boleh tengok jadual. Maka saya dapat 0.5. Tolak dengan ini. Tengok kosong dalam jadual. Tengok kosong dalam jadual. Dapat 0.5. Yang ini tak boleh tengok jadual. Saya tulis balik. Lepas tu ini bawah sana. 0.5 tambah. Pindah sana tolak. Tolak 0.5. Dapat negatif 0.1841. Negatif dengan negatif potong. Tapi simbol bertukar.
Oleh kerana ini soalan value, letak satu line di sini. 0.. Saya pernah ajar untuk value. Dengar, ini P, ini Q. Kecuali mereka yang baru masuklah. Ini P, ini Q. Berapa Q? Berapa Q? 1.01841. Berapa? 0.01859. Saya pernah ajar, minta maaf. Kalau you nak, you buat cara saya. Jangan keliru. Ikut je. Ini untuk teknik untuk mencari value. Soalan ini adalah untuk mencari value, nilai. Okey, dengar. Ini simbol dia kecil. Nak ambil P ke nak ambil Q? Sefrisk. Lek ke mantan dia ke? Ya, ada masalah. Dia kalau bila shock, time ni lah kacau. Ini saya rasa internet saya dah bakar bilik tempat dia. Internet macam tai. Sekejap, Tak apa, kita lihat banyak kali sampai betul-betul faham. Relax, jangan putus asa. Sebab ini markah besar tau. Kalau you tak boleh jawab, rugi. Kalau you tak boleh jawab, rugi besar. Rugi besar. Yang masuk tak apa. Yang tak boleh masuk, dia ada BM, tak boleh buat apalah. Okey, kita lihat. Okey, kita lihat siapa yang left, kita tak boleh buat apa. Yang lambat masuk tak boleh buat apalah. Okey dah. Okey, setakat ini dalam value, minta maaf mungkin laju, saya padam balik. Saya padam balik sebab value ni penting untuk tahun periksa kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 dan kertas 2 penting di mana anda kena tahu macam mana nak menjawab value. Saya nak ajar value. Lepas tu saya ajar lain-lain lah. Okey, ini value. Soalan minta value. Maka bila value, bila soalan minta value, langkah pertama kena ada julat. Julat dia ini. K sampai kosong. Maka saya tulis julat. P kurungan K. Simbol dia kena sama. X, kalau letak misal pun tak apa. Kosong sama dengan 0.3159. Daripada sini, kan saya cakap, ini gembira, lorek ini gembira ke celaka? Gembira. Kalau gembira, dia tak perlu satu tolak. Kalau gembira, tak payah satu tolak. Apa itu celaka? Apa itu celaka? Lorek dia kena kawasan positif dan negatif. Dua-dua belah kena. Dua-dua belah kena. Ha, itu celaka. Sekarang ini gembira. Maka cari kosong, cari K. K tak boleh carilah. Maka kosong ialah 0.5. 0.5. Ini kosong dalam kalkulator R ialah 0.5. Tolak ini, tolak ini. Bila ini tak boleh, maka kena letak P. P bukan benda mencarut. P ialah probability. Maka bracket ini adalah more than. X more than X. Close the bracket. K. Minta maaf. K. More than K. Equals to 0.3159. Then. Negative P. Bracket X. More than K. Sama dengan ini 0.5. Pindah sana. Minus 0.5. 0.1. 1 apa tadi? Negative. Negative 0.18. 41. Simbol negatif padam, ini padam. Maka simbol ini bertukar. X lebih kecil, K sama dengan 0.1841. Saya sebagai pelajar, last step, saya kena letak ini P, kena letak Q. Q ialah 0.8. 159. 159. Sekarang, pada tempoh hari saya dah bagi tahu. Apa cikgu beritahu?
Kalau dia besar, gembira, ambil P. Kalau dia besar, ambil P. Kalau dia kecil, ambil Q. Tapi dengar, if the range is more than, take the P. If the range is less than, take the Q. Sekarang range dia more than ke less than? Less. Ambil P ke ambil Q? Q. Yeah, ambil Q. Minta maaf, ambil Q. Bila ambil Q, positif ke negatif? Positif. Negatif. Negatif kan? Uh-huh. Saya pernah cakap dalam value, kalau more than 0.5, negatif. Kalau less than 0.5, positif. Ada orang tanya, cikgu, macam mana dapat 0.5? Siapa boleh bagi penerangan? How I get 0.5? Sebab dalam mesin kira, calculator. Tekan R, dalam R tekan kosong. Kartika, 10 kali kawan you dah tunjuk dalam calculator, R. Dalam R, tekan kosong. Tekan sama dengan. Okey, saya tak nak buang masa. Ini dapat negatif, betul? Betul. Betul. Sekarang kita nak tengok table yang mana? Nak tengok dalam table yang mana? 1841 ke 8159? 1841. Yeah. Dalam table, hanya boleh dapat kurang 0.5. 1841. Saya lajukan eh. Kita tengok. 1841. Tolong hafal eh. Ini kawasan dia. Soalan ramalan eh. Nanti takut terlepas. Okey, mana table? Ini table. Kita nak cari. Tolong eh, minta maaf. Tadi table berapa? 1841. Yeah, 1841. Okey, cari dalam. 1841. 1841. Satu lain ni ada? Ada. Ah, ni ada 1841. Maka apa jawapan dia? 0.90. Yes, 0.90. Tengok eh, dia tajuk ni value nilai, tengok dalam, jawapan dekat ujung. Maka kita nak 1841. Dah terjumpa ni 1841. Jawapan dia 0.90. Maka pergi ke sana 0.90. Okey, ini dapat letak 0.9. Inilah jawapan dia. Salin. Mungkin tak faham, salin. Ini untuk value yang kertas satu 100% keluar. Tak keluar, kau makilah saya. Ini jawapan pertama. Yes. Kalau kita tak cari Q tu, tolak markah ke? Apa dia? Kalau kita tak cari Q tu, tolak markah ke? Bukan tak cari Q. Kalau kau kalau tak cari Q, contohlah kalau kau tak cari Q, macam mana kau tahu dia positif ke negatif? Bang, kalau kau tak cari Q, macam mana kau tahu positif ke negatif? Tahu. Macam mana? Tahu bang, sebenarnya tahu. Melalui gambar aja dah tahu dah. Ini kawasan negatif kan? Kiri. Betul tak? Okay, sekarang saya boleh tak saya jawab? Apa you tanya tadi? Kalau tak cari Q. Okey, kalau kau tak buat ini, dapat tak markah penuh? Itu soalan kamu betul? Dapat juga? Dapat juga. Dapat. Saya takut SPM tak ada gambar aja. Kau faham tak? Faham. Kalau tak ada gambar aja, you kena tahu macam mana dapat negatif. Betul? Saja. Itu saja. Sekarang ada gambar aja. Memang jawapan dia negatif sebab ini belah negatif. Okey abang, faham eh? Okey. Faham saya. Yeah. Teruskan soalan B. Yes. Any question better ask. Don't I go to second question baru you tanya. Saya nak cari Q. Terus tanya. Sir. Yes. Macam mana nak cari Q? Satu tolak P. Apa satu tolak P? Apa ni? K. Macam mana negatif? Kan tadi kita tengok P dengan Q. Kan tadi sebab tu saya cakap. Kan tadi kita cakap Q.
Q ialah berapa bang? 0.8159. Tahu tak kenapa saya tengok Q bang? Kecil. Ha? Lebih kecil. Ah, sebab dia kecil. Bila dia kecil, kita tak terima namanya celaka. Kita hanya tengok besar. Bila besar, lawan. Ini. Bila ini, ini lebih besar 0.5. Bila lebih besar 0.5, maka jawapan dia negatif. Tapi dalam table, Syamimi, dalam table, table yang di, tadi kita belajar, dalam table, sebenarnya P dengan Q jawapan dia sama. Sebenarnya P dan Q jawapan dia sama. Kalau P, jawapan dia positif. Positif 0.9. Kalau Q, negatif. Negatif 0.9. Sebenarnya dua-dua jawapan sama. Tapi, dalam table, hanya boleh tengok nombor yang kurang daripada 0.5. Tak boleh tengok lebih. Sir. Yes. Nak tanya, kan hari tu saya cakap, K tu kalau nak cari K, kita kena tolak dengan min dan sisi hampir Y. Yeah. Jadi kenapa K tiba-tiba dapat negatif 0.9? Suara ni ada tak ada cerita pasal min ke apa-apa? Tak ada. Lepas tu yang kau nak sibuk apa rumah tangga dia? Oh, jadi tak boleh, tak boleh lah. Apa tu tolak min? Apa tu tolak min kakak? Minta maaf. Apa tu tolak min kakak? Apa itu tolak min bagi sisi hampir Y? Apa benda tu? Cari Z. Ah, itu cari Z. Oh. Itu cari Z. Ini X, kakak. Yeah. Kau tengok saya zoom. Ini X. Ini X, kakak. Bukan Z. Okay. Boleh, kakak? Boleh, boleh. Thank you, sir. Okay. Ada orang tanya. Okeylah, kita lihatlah. Sebab saya rasa ini mesti orang yang lama tak pernah masuk, tiba-tiba belajar. Sebenarnya, saya stop sekejap. Lepas tu saya ulang balik. Saya stop, saya ulang balik. Sebab saya nak bagi pendedahan pada SPM. Pendedahan SPM. Sebab hari ini kita belajar. Saya nak tengok anda ingat ke tak ingat. Nampak jelas anda lupa. Nampak jelas. Nampak tak? Macam itulah. Saya tak nak you faham satu hari. Itu motif saya. Sebab ada orang cakap, kenapa cikgu tak habiskan satu bab habis penuh. Lepas tu cikgu pergi bab lain. Bukan sebab tu. Sebab kamu adalah online. Hari ini belajar anda faham. Besok lusa lupa balik. Maka saya beri perhatian, saya ada perancangan dia sendiri. Saya tak nak habiskan semua satu kali. Apa saya maksudkan, kalau soalan value, minta maaf, kalau soalan value, you buat macam biasa, P bracket ini dengan X lebih besar, contoh X lebih besar K, sama dengan contoh-contoh, you dapat 0.3. Okay. Lawan dia apa? 0.7. Okay, ini Q. Dalam table, ini yang table tu. Dalam table, you tengok 0.3 ke 0.5? 3. Dalam table, inside the table, you tengok 0.3. Sebab dalam table, dia paling besar 0.5. Ini tak boleh tengok. Itu dalam table ini, saya cerita ni untuk tengok table. Table. Nanti saya tunjuk table. Nak tengok table, ambil kurang daripada 0.5. Inilah. Tengok inilah. Tapi bila cari jawapan, tengok julat. Ini kecil ke besar? Besar. Bila besar, tengok P ke Q? P. Maka P lebih besar 0.5 ke kurang? Kurang. Positif. Nak tahu dia positif ke negatif, kena tengok ini. Kalau kau ambil P, positif. Kalau kau ambil Q, negatif. Macam mana tahu P ke Q? Tengok julat dia. Kalau besar, kita ambil asal. Kalau kecil, kita lawan. Okey, yang lain, 0.3 tengok dalam table. Itu nanti saya ajar. Ini untuk value. Minta maaf, itu untuk value. Sekarang cuba lihat soalan kedua. Cuba jawab. Siapa boleh jawab? Ambil bahasa.
Apa dia cakap? To find the value of the identity, if there is 3, there is 3. Ada julat tak? Ada julat tak sini? Tak ada. Tak ada. Dia bagi tahu jika score Z ialah K. Bermaksud apa? Z sama dengan K, betul? Ni. Score Z ialah K, betul? Betul. Okay. Macam mana melahirkan Z? Tolong ajar saya. Macam mana melahirkan Z? X tolak min bagi... Satu. Apa ni bang? Cuba cakap bang. X tolak min. Kuat sikit. X tolak min. Maka X ialah 37.4 tolak min. Min dia berapa? Min dia U. Betul? Betul. Min dia U tolak U bahagi sisian. Sisian PY, standard division. Dia bagi berapa? Variance. Square root. 5. Lima sama dengan... Sama dengan berapa? K. K tadi berapa? Negatif 0.9. Okey, cari sekarang. Darah silang, cari. Mungkin ada pelajar tanya, kenapa cikgu soalan ini cikgu tak pakai pun jadual? Jadual hanya digunakan bila ada julat. Lebih besar. Lebih kecil antara. Lebih besar. Lebih kecil antara. Siapa yang tak faham, sekejap lagi saya terang lagi. Berapa cari U? 42. 37.4 tolak U sama dengan negatif 4.5. Ini macam mana? Negatif U sama dengan negatif 4.5 tolak 37.4. Ya, 37.4 kan? Ya. 42. Negatif U sama dengan berapa ini dengan ini? Negatif 42. Pakai kalkulator negara mana? 41.9 negatif 41.9. Negatif 41.9. 41.9 betul? Ha. Maka U ialah 41.9 betul? Ya, betul. Dia. Pakai kalkulator betul eh? Silap. Saya pun tak boleh tolong. Ya. Jangan genapkan dia eh. Dia tak boleh bundar. Hanya untuk bilangan. Sebab itu melibatkan manusia. Okay. Ini value. Cikgu, saya tak faham. Okay, tak apa. Sebab saya dah set macam tu. Okay, cuba buat ini. Soalan nombor 2, ambil masa. Mungkin laju, pelankan. Cuba buat. Ambil masa je. Jangan laju. Cakap dengan hantu. Okey, tak apa. Ini jawab. Boleh ajar ke tubuh? Boleh. Okey. Boleh ajar. Okey, saya tanya bawang pula kepala rumah tangga. Siapa? Syah. Oh, tak ada Syah, tak ada. Dia ambil DM kau. Okey. Ini soalan A ni ada julat ke tak ada? Tak ada. Tapi dia bagi sama dengan. Kau tengok sini. Z score ialah ini. Maka yang ini buat macam biasa. Z sama dengan negatif 1.5. Macam mana nak lahirkan Z? X tolak min. X dia berapa? 32. 34 tolak U. Freeze. Yes, ajar. Preach.
Ini masalah negara. Ini masalah negara. Zoom. Okay. 720861. Okay. Sebenarnya ramai yang lemah sebab tadi pagi tadi pun dekat beberapa sekolah. Saya buat beberapa sekolah lemah sangat. Online ni. Tapi 20 bulan 7, 25 bulan 8 dah buka sekolah. Online tetap ada. Jangan risau. Online tetap ada. Okey dah. Z tolak U bahagi min. Min berapa? Standard deviation berapa? 4. Sama dengan negatif 1.5. Darab 32 tolak U sama dengan negatif 1.5 dalam 4. Negatif? 6. U sama dengan negatif 38. Betul? Betul. Berapa? 38. U ialah min. Maka min ialah 38. Habis. Selesai. Sekarang jawab yang kedua. Ini julat. Cuba ambil bahasa. Saya bagi besarkan sikit. Sir. Yeah. Kalau soalan macam ni nak guna K ke Z? Apa K, X ke Z? Apa dia? Soalan apa yang, yang dua ni. Yang B ni? Ha. Nak kena yang K. Nak kena X ke Z? Ya, aduh. Kenapa? Ha? Nak guna X ke Z? Kakak, nak guna X ke Z? Ha? Tak tahu. Kenapa tadi tak guna? Sebab tadi X. Sebab tadi tak ada CCM PY dengan min. Sebab tadi tak ada min, tak ada CCM PY. Soalan kedua baru ada. Soalan pertama tak ada. Kakak, faham? Faham. Boleh kita teruskan? Boleh. Yang ini perlu tak, ini X ini perlu tak pergi-pergi tukar kepada Z? Yep. Ya, yeah, kena tukar kakak. Yang ini kena tukar kakak. Maka macam mana cikgu? Saya tak faham. Boleh saya ajak? Boleh. Sini, kan? Saya buat di sini. Eh. P kurungan. Ini X jadi Z. Lebih kecil K tolak apa? Min. Min berapa tadi? 38. Bahagi 4. Betul? Betul. Sama dengan 0.311. Betul? Betul. Letak satu lagi. Ini P. Q berapa? 6.6. 0.689. Berapa? 0.689. 689. Bagus. Tengah cara saya jawab kan. Bila ada julat. Bila ada julat. Bila ada julat. Soalan tanya nilai. Soalan tanya nilai. Sama dengan ini. Maka langkah pertama. K tolak 38 per 4. Minta maaf. Dalam table tengok P ke Q. Pertama tengok dalam table dulu. Dalam table tengok ini. Tapi nak selesai, kau tengok P ke Q? Q. Kenapa Q? Sebab dia less than. Yes, sebab dia less than. Maka keluar negatif, betul? Betul. Siapa tak faham? Soalan je. Apa dia? Yang latest, yang latest. Macam mana? Bukan latest ke, lutus ke, saya benda yang sama, bang. Dia ada P, ada Q. Tahu tak macam mana dapat Q, bang? Satu tolak 0.311. Sekarang ni soalan ni kena tengok table. Tahu tak table tu apa maksudnya? Ya, tahu. Eh, table yang besar tu lah kan? Bang, table. Nak tengok table, eh? Okay, nak tengok dalam ni, tengok P ke Q. Guna P ke Q, bukan tengoklah. Guna P ke Q? P. Okay.
Sebab dalam table, you hanya boleh ambil kurang daripada itu. Maka tengok P lah. 3110. Tapi bila kita nak selesai di sini, sebab dia ada tolak, dia ada tambah. Dia ada tolak, dia ada tambah. Maka untuk yang ini, untuk soalan ini, you akan merujuk pada P ke Q untuk tahu positif ke negatif. Macam mana tahu? Tengoklah dia punya julat. Kalau kecil, tengok Q. Kalau besar, tengok P. Tolonglah, Fal. Kalau kecil, tengok P. Kalau besar, tengok P. Kalau kecil, tengok Q. Kalau kecil, tengok Q. Okey, sekarang ini kecil. Tengok P ke Q? Q. Okey, Q. Q positif ke negatif? Negatif. Itu saya letak negatif. Letak negatif. Maka sekarang aku kena pergi ke table. Kena cari 3110. Letak di sini. Okey, pergi ke table. Mana table? Kena pergi ke table. Mana table? Cikgu, mana table? Okey, ini table. Okey, saya padam. Cari berapa? 3110. Okey, cari. 3110. 3111. Dekat 0.4. 9. Tak ada. 3111 ini. 315. 315. Tak ada pun. Yang 0.4 dekat 9. Ni kan? Paling dekat 3121. Siapa tak jumpa, beritahu dengan saya. Sebab ini 3085. Sudah kecil. Yang paling dekat ialah 312. Kita nak 3110. Minta maaf. Kita nak 3110. Tapi dekat sini dalam ni tak ada. Maka paling dekat 3121. Bila kita tolak berapa dapat? 11. Maka tengok dekat ruang ini ada tak 11? Ada kan? Ada. Ada. Maka berapa bacaan dia? 0.493. Siapa tak tahu baca, tolonglah beritahu. Sebab soalan ni wajib. Siapa yang tak tahu baca? Saya, sir. Okey. Yang mana kau tak tahu baca? Cuba cakap. Yang 311 tu. Apa dia? Yang 311 tu. Apa dia cakap betul, bang? Bahasa Melayu. Yang 11 tolak. Tak tak? Sekarang ni saya tanya dengan kamu. Dalam ni, jumpa tak 3110? Tak ada. Paling dekat 0.311. Okay. Paling dekat dengan 3110 mana? 0.3121. Tak payah sebut kosong. 3121 ini kan? Ha, okey. Tapi adakah ini dengan ini sama, bang? Tak. Maka ambil 3121 tolak 3110. Berapa? 3121 tolak. Jangan letak perpuluhan, eh. 3121 tolak 3110. Berapa dapat? 11. 11. Maka tengoklah dekat ruang tolak 11. Ni kan? Ni kan? Okay, faham. Thank you. Ni, lepas tu ambil 0.493. Itu cara dia. Maksudnya, contohlah bang. Abang, ini contoh ya, bagi mereka yang tak faham. Contohlah bang. Contoh. Kamu nak cari, contoh . Kamu nak cari 2. Kamu nak cari 29. Contoh. 29. Contoh. 2910. Contoh. Kita nak 2910. Cari tak ada. Paling dekat ialah ini. Sebab kita nak dua. Kita. Kamu, saya, seluruh Malaysia. Nak 2910. Maka paling dekat ialah 2912. Betul? Betul? Betul. Maka ambil 2912, ambil 2912, tolak dengan ini. 2. Maka tengok dekat sini 2. Tak ada, paling dekat 3. Betul. Jawapan dia 0.5 51. 5 berapa ni? 1. Ha, ini jawapan dia. Itu jawapan dia. Ini cara, ini wajib kena faham. Dia senang je. Tadi berapa tadi lupa?
0.9? 0.493. Yeah. Okay, berapa tadi? Lupa. Saya catat di sini. 0.493. Okay, ini darah silang cari K. Cuba darah silang cari K. 36.03. Darah silang ini saya tak boleh tolong K tolak 38. Empat darah ini negatif kosong. Berapa? Lupa. 1.9. 1.972. 972. K sama dengan negatif 1.972 tambah 38. Berapa? 36.03. 36.03. Ha. 03 salah. 36.028 kan? Betul. Jangan pandai-pandai bundarkan tolong. Tak boleh ke? Saya kata ambil 4 4. Ya bolehlah. Terima-terima. Skema pun macam itu juga. Tak apa. Boleh kakak, dimaafkan. Okey. Sir, sorry yeah. Nak tanya. Dalam periksa jadual akan diberi. Okey, apa dia, Kak? Yang lebih besar, kalau lebih besar, kita tengok dia kalau lebih besar dia negatif ke positif. Kakak, dia sekejap kakak. Sebenarnya dalam jadual, bila melihat jadual, dia kena ambil nombor yang kurang 0.5. Kakak sekejap Bila tengok dalam jadual, dia kena ambil yang kurang 0.5. Maka antara P dengan Q, mana yang kurang 0.5? P. P. Maka tengok P lah dalam jadual. Tapi nak tahu dia positif ke negatif, kena tengok julat. Bila julat besar, ambil yang P lah. Kalau simbol dia besar, ambil P. Ambil P. Bila ambil P, lebih besar ke kurang? Kakak? Kurang. Kurang. Maka jawapan dia positif. Maka ini jawapan dia positif. Yang ini sama. Nombor ni sama. Ha, tapi suara ni kecil kan? Kalau kecil tengok mana? Q. Q. Ini. Sebab tu negatif. Kiranya dia kecil daripada 0.5 ya, sir. Kan 0.6 tu lebih besar 0.5. Okey, faham. Kakak. Okey, ini positif. P positif ke negatif? Positif. Q positif ke negatif? Negatif. Okey, sekarang kau baik-baik dalam SPM kau buat macam ni. Takkan keliru. Kau letak atas dia. Okey, sekarang ini. Okey, sekarang ini simbol dia ni. Okey, simbol ni ambil mana? P ke Q? Q. Yang lain diam. Yang tak faham ni. Kakak, simbol dia kecil. Ambil P ke Q? Q. Q positif ke negatif? Negatif. Letak negatif. Habis cerita. Kalau soalan dia lebih besar? Ambil P. P positif ke negatif? Positif. Ambil positif. Tulis positif. Yang ini sama. Yang 0.4933 tu sama. Tengok dalam table. Kalau tak letak positif negatif sah? Tak dapat markah? Bukan tak dapat. Automatik jawapan semua salah lah. Contohnya kalau aku letak sini jawapan positif. Nombor dia takkan aku dapat ini. Fikir logik lah kakak. Memang aku dapat lain lah nombor. Okey. Betul tak? Betul. Sekarang cuba jawab ini. Thank you, sir. Ya, ambil masa ni. Cuba ambil ni. Cuba ambil yang ni. Okey, pertama ini P, ini Z ke X? Z. Z. Simbol lorik ini kecil ke besar? Kecil. Takkan benda ni pun tak tahu. Lorik belah sini kecil kan? Kecil kan? Kecil. Kecil H sama dengan? 0.977. Ini adalah P. Q?
0.8 0.8 0.23 23. Ini Q. Kalau ambil P positif, kalau Q negatif. Saya buat macam tu dalam peraturan SPM. So, nak tengok soalan. Apa lagi nak tengok soalan? Dia cakap kebarang kalian rantau berlorik itulah. Okey. Sekarang tengok simbol dia, ambil P ke Q? Q. Q. Kenapa Q? Sebab kecil. Itu negatif positif. Negatif. Negatif. Apa masalah korang ni? Tu pun tak boleh. Lepas tu bila lepas tu takkan macam ini jawapan dia. Kalau kau bagi jawapan macam ni, apa orang panggil? Ini namanya bodoh sial. Maka kena tengah table. Nak tengah table. Nak tengah table apa syarat dia? Kurang daripada 0.5. Satu kurang 77 kan 8023. 1977. Inilah tengok dalam table 1977. Haira, apa yang confuse Haira? Sebenarnya saya tengah mengajar satu-satu Haira. Hanya you hanya memberi perhatian dan dengar aje. Saya tengah mengajar satu-satu. Ini untuk soalan value. Value, nilai. Hanya tulis P, hanya tulis Q. Tengok ini julat. Apa yang confuse? Tengok julat saja pun tak boleh. Ini kecil, tengok Q. Kalau simbol besar, tengok mana? P. P. Ada tak saya cakap, kakak, inilah mangkuk-mangkuk ayun. Ada tak saya cakap P sentiasa positif? Tak ada. Tak ada kan? Jangan buat andaian. Saya tak cakap pun. Saya hanya cakap nombor besar 0.5 negatif. Kurang 0.5 positif. Itu saja. Saya tak pernah keluar statement P sentiasa positif. Itu jangan. Itu salah kau. Contohnya kalau saya dapat macam ini. Pertama saya dapat 0.80 ni contohlah 93. Satu lagi 0.1977 ini contoh 77. Ini P, ini Q. Ini P, ini Q. Ini contoh ini P, ini Q. Okey, ini tengah P ke Q? Q. Q positif ke negatif? Positif. Dia bergantung kepada julat. Kalau julat lebih besar, tengok P. Kalau julat dia kecil, tengok Q. Kita teruskan. Mungkin tak faham lagi. Tak apa, kita lihat lagi. Tadi berapa? 0.1977. 1977 ini 0.8023. 23 ini P, ini Q. Ini positif. Ini negatif. Oleh kerana kecil, negatif. Negatif. Maka bila tengok, ini kan 1977. Tengok table. Tengok table. Okey, tengok table. 1977. Ada tak? Ada. Ada, sir. Ada. Tepat ada. Maka ada. Ada. Apa-apa? 0.8 berapa? 0.85. 0.85. Ini jawapan dia. Itu saja. Ada orang tanya, kenapa yang ini cikgu tak tolak min? Kenapa tak tolak min? Cuba beritahu. Sebab dia tak bagi tahu pun min dengan sistem piawai. Itulah caranya. Itu. Sekarang cuba jawab soalan B. Ambil masa. Soalan B. Okay.
Eh, saya rasa table tu ada orang dah hantar kan? Minta maaf. Dalam grup ada orang hantar kan table tu? Dah. Tak clear? Clear. Boleh siapa-siapa hantar lagi 2-3 kali? Cuba buat ini. Besok malam at max tau. Besok malam at max. Tapi yang berdaftar tu, mesti yurang semua tak berdaftar. Maka yurang kena mesej saya individu. Baru saya boleh hantar link dia. Saya tak boleh hantar dalam grup. Faham tak? Halo? Matematik pun pagi tu, petang tu matematik. Korang kena mesej. Lepas tu baru saya hantar link. Sebab saya tak boleh bagi dekat situ sebab ada yang berbayar. Maka kalau dekat sini yang berbayar besok, tak ada masalah. Duit tu you, saya pun tak ambil. Duit tu akan pergi ke orang lain juga. You pun buat pahala juga. Tak rugi. You takkan rugi. Sebab benda tu bukan duit saya, duit you. Bila automatik you bagi duit tu, bila pergi ke satu orang yang susah, berkat tu dekat you, bukan dekat saya. Saya hanya wakil saja. Itu maksud saya. Janganlah, oh cikgu saya bayar, rugilah orang lain free. Tak apa. Sebab ada yang mesej dengan Mas Masi tu, kakak Masi. Cikgu, cikgu Ben kenapa bagi free? Kami bayar. Bagi saya RM10 je. You sedekah. Tak baik. Sebab dulu tahun sebelum ni tak ada punya tu. Tolong menolong. Itu yang ceramah agama sekejap. Besok jangan pula tak masuk eh. Sebab berkat tak berkat orang yang mengajar. Dalam agama Islam pun cakap, ilmu tu akan jadi berkat bila kita diajar dengan free. Itu untuk pelajar Islam lah. Besok bab, besok lain. Itu besok lain. Besok adalah bab, bukan bab hari ini. Besok adalah bab pertama. Matematik, ubahan. Variation yang inversely directly. Dan at max, sukatan membulat. Dia form 5. Maka sekarang form 5 jadi 2 hari. Hari Khamis dan hari Jumaat. Form 5 jadi 2 hari. Sebab dah buka sekolah lah. Kita kena bersedia form 1, bab pertama, bab 2. Macam tadi juga, dah lupa. Lepas tu, minggu depan, pembezaan semualah. Kita akan ulang balik lah. Macam form 4 ada, hari Sabtu dan Ahad. Ini sambil buat eh, saya cerita. Hari Sabtu Ahad, pukul 2 tu form 4. Form 4, ya, yeah, form 4. Sini ada tak yang masuk program yang RM10 tu yang bayar tu? Ada tak? Ada. Yang ada, you bayar RM10, you jangan risau tau. Sebab lepas ni, minggu depan, saya dah buat untuk form 4. You boleh masuk free. Macam biologi, semua boleh masuk free. Untuklah form 4. Orang lain, form 4 kena bayar lain. Saya buat free je. Sebab kita bayar cikgu sama juga. Accounts pun akan mula. Itu beberapa perkara. Okay. Boleh saya ajar? Ini macam mana jawab ini? Ini apa? X, Z. Maka saya cari Z sama dengan tadi H tadi berapa? Negatif 0.85. 0.85. Macam mana nak lahirkan Z? X. Ada tak X? Tak ada cikgu. Memang dia tak ada sebab dia suruh cari. Maka X tolak min 65.50 per 5. 25 ke 5? 5. 5 sama dengan negatif 0.85. Carilah darah silang, cari jawapan. Yang RM10 tu masih boleh daftar. 1.25. Berapa dapat X? Saya lajukan. 61.25.
61.2? 5. 5. Salim. Yang ini janganlah cakap tak tahu. Darab, pindah. Okey, cuba buat ini. Tengok anda di bumi mana. Ambil bahasa. Take time. Letak dua bracket, dua bracket. Boleh ajak? Boleh. 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 Okey, saya ajar. Okey, saya ajar. Eh, macam mana ni? Macam mana ni? Julat. Julat. Apa julat dia? P bracket. Negative K. Negative K. Itu Z ke X? Z. 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 K. Sama dengan berapa peratus? 0.7888. 0.7888. Betul? Betul. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. 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 Okey. Ini perlu tak satu tolak? Perlu. 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 Satu tolak ada? Ada lagi kecil. Kenapa ada satu tolak? Sebab dia kena dua-dua belah. Sebab lori dia ada kiri dan kanan. Maka satu tolak, satu tolak, dua pi, Z lebih kecil, K sama dengan 0.7888. Kenapa tiba-tiba ada dua tau? Dia sama. Dia sama. Ya, yeah. Sebab dua-dua ini K dia jawapan dia sama. Okay. Di mana tak faham, beritahu. Satu tolak sebab lori dia kena positif dan negatif. Dua sebab ini K, ini pun K. Kenapa aku pilih ini? Sebab ini aku ambil. Aku tak ambil belah negatif. Aku ambil Z lebih kecil K. Faham? Siapa tak faham, beritahu. Saya tak nak shock sendiri. Sebab dari kertas satu memang 100% tahun depan keluar value. Kertas dua nanti boleh belajar hari Jumaat ke hari apa. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Baik, tanya sekarang. Jangan bila separuh jalan baru tanya balik atas. Setakat ni faham? Faham. Okey, satu pindah sana. P, Z,
Okey, satu pindah sana. 0.7888 tolak satu. Negatif 0.2112. Apa tu bahagi negatif 2? Lepas tu bahagi negatif 2 tau. Berapa? 1056. Tahu tak kenapa tiba-tiba saya tengok simbol bertukar? Sebab negatif. Tahu. Sebab depan dia negatif, simbol bertukar. Okey, Q berapa? 0.8944. Ini adalah positif, ini adalah negatif. Dah. Saya buat cara lemak. Okey. Okey, sekarang yang sah. Apa yang sah? Tengok table. Yang ini 1056 tengah table. Itu sah. Itu sah. Sekarang ni nak tahu positif negatif tengah P ke Q? P. Kenapa tengah P? Besar. Besar. Bila besar tengah P. Kalau lebih kecil tengah Q. Maka oleh kerana ini besar tengah P. P ialah positif. P ialah positif. Okey, cuba cari 1056 dalam table. Berapa dapat? 1.25. 1.25. Nampak cantik ke kalau tulis positif depan? Tak. Tak. Apa dah? Ha, inilah jawapannya. Okey, di mana kamu nak tanya? Tanya. Saya kali ini tak tunjuk table. Hanya saya berandaian, kamu pandai. Table pun ada kawan dah hantar. 1056 dalam. Kalau siapa-siapa yang rajin, bosan, cubalah ambil video macam mana nak tengok dalam table. 1056. Tunjuk bagi penangan. Satu pahala. Oh, itu tak apa. Siapa tu? Nama Imtias. Kau nak letak lebih besar, kau nak letak ada misai ke, tak apa. Itu tak mengganggu. Contoh aku buat dekat sini, aku terlupa letak. Ini, yang ini padam. Okey, tak ada equal. Tak apa, diterima juga dalam SPM. Yang penting kamu faham, simbol dia kecil. Sudah padam. Yang penting kamu faham, simbol dia kecil. Simbol dia kecil. Kalau simbol dia silap, itu saya tak boleh tolong. Itu kena penting. Yang ada sama dengan ke tak ada sama dengan, itu tak apa. Dimaafkan. Di peringkat SPM. Tapi binomial tak boleh. Untuk ini dimaafkan. Tapi binomial tak boleh. Sebab binomial, you kena pilih nombor R. Itu nanti kita belajar binomial. Ulang lagi sekali. Okey, ini jawapan dia lah. A. Kenapa yang ini tak ada tolak K, tolak min, bagi sisian PY semua? Tak kasi. Sebab tak ada. Okey, bagus. Teruskan. Soalan B. Teruskan B. Teruskan B. X 60 ZK. Bermaksud Z sama dengan 1.25. Z ialah X 60. 60 tolak min. Min berapa? U. Per sisian PY berapa? 4. Sama dengan 1.25. Darat silang, cari. Berapa? 55. 55. Ya, you ialah 55. Bagus. Okey, salin. Okey, dah sari dah. Ini beberapa soalan yang kawan you tanya tadi. Okey, sekejap ya. Mana kawan you tanya saya set dekat mana? Saya pun dah lupa mana masuk. Okay, nah, sekejap.
Saya pun tak tahu masuk mana. Sekejap. Tadi ada kawan you tanya. Saya tak tahu masuk di mana. Tak apalah. Sekejap eh. Ada kawan you tanya. Tadi saya set dalam satu kopi supaya you di sini. Okay, dah. Ini yang kawan you tanya. Beberapa kawan you tanya. Saya inilah. Okey, cuba buat ini. Cuba buat. Boleh saya ajar? Saya ajar. Besok malam tajuk dia bab pertama apa? Sukatan unggulan kan? MX. Ya, sir. Itu tajuk itulah. Kalau siapa yang ada apa-apa soalan yang nak tanya tentang sukatan unggulan, malam ni ke apa-apa hantar. Saya takkan jawab. Saya akan simpan bawa ke malam esok. Macam inilah. Saya tak ajar pun kawan ni tanya. Saya set dalam tu saya tanya. Sekarang saya ajar. Kalau dia masuk adalah kalau ada manusia main tanya soalan dia. Ini dipanggil touch and go. Dia nak masa tu juga dia nak hidup. Masa SPM dia tak mau. Faham tak? Dia buat soalan, dia tanya itu je. Kelas tak mau masuk. Tak ada orang yang rajin buat latihan dapat A+ eh. Itu pun kena tahu juga. Kena rajin. Admin sini kena masuk kelas tiap-tiap hari. Okey, kita tak mau sembang kosong. Okey, apa jawapan B? Jawapan B perlu tak tengok table ke apa-apa? Tak perlu. Tak payah. Maka ini tolak saja. Di mana Z ialah 69. Tolak min. Min berapa? 64. Isian PY berapa? 3. Pada bagi variance, square root. Berapa dapat? 1.67. Betul kan? 5/3. Betul. Tulis dalam fraction je, sir. Boleh. Perpuluhan berapa? Cakaplah. 1.6667. Betul? Betul. 5/4 tu. 4 digit. Betul? Betul. Okay. Habis. Jawapan A lah. Pergi ke soalan B. Soalan B macam mana? P 60 tolak 64 bagi 3 Z 69 tolak 64 bagi 3. Faham? Ada masalah ke? Tak nampak? Tak nampak ke? Nampak. Apa yang masalahnya? Siapa yang tak faham? Siapa yang tak faham? Beritahu saya. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, berapa P ini tolak bahagi? Negatif 1.3333. Negatif 1.3333, betul? Betul. Dan ini 1.666. Faham betul? Faham. Ini kena buat lukisan. Sebab ini sebenarnya kebarang kalian. Negatif 1.3333. 1.6667. Lore. Ini gembira ke celaka? Celaka. Laka. Oh, ada orang tanya. Cikgu, boleh tak saya buat pecahan? Boleh. Boleh, Aira. Ini letak negatif 4/3. Ini letak 5/3. Boleh. Okey, ini gembira ke celaka? Celaka. Satu tolak
R dalam R tekan 1.3333. Cuba tekan dalam R, jangan tekan negatif. Siapa yang pakai kalkulator pecahan R 4/3 sama juga. 4/3 sama juga. Berapa dapat? 0.0912. 0.912. 2 tolak. Cuba tengok 1.6667. Kalau kau tengok sini perpuluhan, sini pun mesti perpuluhan. Jangan campur-campur. Salah dari segi agama. Kalau sini 3 tempat per 4, sini pun mesti 4. Kalau kau tengok sini 3, sini pun mesti 3. Itu arahan lembaga. 0.0478. Kalau ibu buat 779 salah. Sebab kalau sini 4, sini mesti 4. Adakah kau tak faham bahasa Melayu saya cakap? Kalau you buat 4 tempat perpuluhan, sini mesti 4. 0.0478. Siapa yang buat 0.04779 salah. Itu berapa dapat? 0.861. 0.861. Macam mabuk semua. Type lah, chat lah, cinta lah, cantar lah. 8610. 0 pula. 0.861. 8610 macam ni. Kosong tak ada apa sebenarnya. Satu P ni semua. Yep. Macam ni. Okey lah, boleh lah. Okey, itu je jawapan dia. Free. Dia mesti 4. Eh, dengar. Dia mesti lepas titik berapa digit? 4. Tambah kosong eh. Tolong. Tolong. Tajuk ini ke barang kalian. Okey, kalau ada tiba-tiba anda terlupa tulis macam ini. Betul ke salah? Saya tak ada. Nampak ke? Tak nampak pula. Dia pilih tak tahu kenapa. Sekejap eh. Sekejap. Lagi sikit. Lagi sikit kita habis. Besok sekolah ada bosannya. Saya lagi teruk letih. Pagi tadi seminar. Okey. Sekejap. Tak masuk. Nampak kan? Nampak? Nampak. Apa yang buat 0.861 diterima tak dalam SPM? Tak. Ya, yeah, terima kakak. Saya saja nak paksa you pulih macam ni. Terima. Relax. Relax. Saya nak biar you pendedahan 4 tempat perpuluhan itu je. Yang lain semua relax. Okey, minta maaf. Orang yang tanya ni dia tak letak bahasa Inggeris. Tak apa. Saya terjemahkan saja. Okey, bayi kau tukarlah baby apa-apa. Hospital lah. Ini mean. Ini CCM PY ialah standard deviation. Ini cari kebarangkalian ialah find the probability. Ini GSIM. Tak apa. Buat dulu. Cuba buat. Ini ada juga kawan you tanya. Sini ada tak pelajar sekolah St. John? Ada tak? St. John? St. John?
Wah, ada seorang lah. Dulu lain tau. Tahun lepas St. John, sekolah saya lah. Tahu tak macam mana? Tahun lepas St. John, dia orang akan join. Semua akan join. Kelas ini, kelas saya buat. Lepas tu, habis kelas saya pukul 10, mereka akan buat study group. Sampai pukul 12. Tapi sekarang punya budak St. John, kalau nak cari boyfriend, janganlah cari. Cerailah. Teruk. Tak pernah jumpa macam ni. Dulu lain, St. John lah. CBN ada CBN? CBN ada, Bukit Nas? CBN? Ya, yeah, saya okey. Ada 2-3 orang lah. Ada CBN. CBN pun rajin tahun lepas. Fikirlah diorang boleh bagi saya apa hadiah budak CBN, bagi iPhone. iPhone ke iPad lah? Saya pun tak tahu. Yang contoh-contoh ni apa, iPhone ke iPad? iPad. Tahu tak berapa kos dia? Lebih kurang 10. Bukan 7,000 tau, 10,000 dengan kawa dia orang beli, lepas tu beli ni, beli tu. Budak CBN. Boleh pula duit share. Itu tahun lepas. Sampai sekarang dia ada kontak budak CBN. Itu bezanya. Sekarang tak ramai masuk pun. Ada 2-3 orang je CBN pun. Yang Sarawak tu mana? Lama tak dengar suara dia. Sarawak ke Sabah? Siapa nama dia perempuan tu? Ada tak? Ada tak dia hari ni? Tak tahu. Tak apa. Ya, Zian. Ya, betul. Zian. Ada tak Zian? Lama dia tak nampak kan? Oh. Ya, Zian. Lama tak nampak. Sebab selalu dia punya suara yang dia dengar. Di Johor. Oh, di Johor eh? Ya, Johor. Di Johor. Ya, tahu pun kau eh? Johor. Satu sekolah. Oh, satu sekolah. Dah lama saya tak nampak. Dia selalu dia punya suara yang rajin. Ada kerja tu. Kerja apa? Kerja mengumpat? Tak ada. Ada kelas, ada bagi kerja. Kemistri kot. Oh. Tapi dia selalu masuk sebelum ni. Sekarang jawablah. Mengumpat je nombor laju kita. Boleh saya ajar? Boleh. Ya. Boleh. Soalan pertama ialah P 2.9 X 3.3. Macam biasalah. Okey, teruskan. Teruskan buat macam biasa. Tolak, bagi. Dah. Okey, P bracket 2.9 tolak min berapa? 3.1 bahagi 0.3. Ini jadi Z. Ada orang tanya kalau saya letak ini tak ada, bolehlah. 3.3 tolak 3.1 per 0.3. Berapa? 0.667. 0.667 negatif. Negatif, sir. Negatif 0. 6667. 6667. Okey. Lebih Z. Berapa itu? Sama juga. Cuma positif 0.6667, betul? Ya. Yeah. Lukis. Yeah. Negatif 0.6667. 0.6667. Gembira ke celaka? Celaka. 0. berapa? 6667. R.
0.25 juga kan? Pada sama. Berapa? 0.4950. Bagus, anda bijak. Belum habis lagi, sabar. Habiskan soalan kedua sekali. Soalan kedua B. Baru kita puas. Dia ada tiga soalan tapi tak apalah. Saya nak ajar B lah. Okey. Okey, ini adalah sebenarnya kalau kau tahu ada peratus. Maka ini adalah julat, betul? Value. Maka P bracket, apa simbol dia? Kurang. X kurang, letaklah K. Sama dengan 0.25. Faham apa yang saya buat? Faham. Dia ada peratus. Peratus 0.25. Lepas tu dia cakap kurang berat. Maka ini berat ni kita tak tahu. Letaklah K. Kalau tak suka K, letaklah M. Apa-apa pun boleh. Lepas tu P bracket Z K tolak min berapa? 31. 3.1 bagi 0.3. 0.25, 0.75. Ini P, ini Q. Okey. Sekarang K tolak 3.1 bagi 0.3. Ambil P ke ambil Q? Q. Apa Q? Sebab kecil. Maka Q positif ke negatif? Negatif. Maka sekarang tengok dalam table 2,500. 0.25 ialah 2,500. Cuba tengok dalam table 2,500. Kita ambil tengok sekejap. Oh, tak payah. Korang tengoklah. Malas nak tengok. Berapa? 2,500. 0.67. 0.67. 67. Confirm eh? Okey. Darab. Pindah. Okey. Tolak 3.1 sama dengan negatif. Yeah. 0.674. Oh, 674 eh. Salah eh. Cek betul-betul. Kosong, negatif 0.674 adalah 0.3 berapa? Negatif 0.202. Tulis kakak. Kosong negatif 0.22. Berapa? 22. 22. Okey, bagus. K sama dengan negatif 0.022. Bukan. Tambah 3.1. Maka K sama dengan berapa? Pakai kalkulator. 0.2022. Salah. Berapa? 0.2022. Negatif. Negatif 0.0. Negatif 0.2022. 0.20 kan? 0.22. Lepas tu K sama dengan negatif 0.2022 plus 3.1. K sama dengan, ada jawapan dia. 0.8978. Ya, itu jawapan dia. Itu saja. Sekian, terima kasih. Hari ini ada lebih waktu. Tapi soalan ini latihan semua, sekejap lagi saya hantar dalam grup. Anda buat saja. Google, siapa yang belum masuk Google Classroom bagi. Thank you. Mungkin besok saya akan bagi ujian. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Thank you, sir.